Halo everyone, jadi hari ini kita akan kunjungan industri di Yogyakarta ke sekolah vokasi di Universitas Gadjah Mada. Ini kita berangkat pukul jam 6 pagi untuk menuju ke Solo, yaitu ke Masjid Zayed. Ini kita berjalan untuk menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat duha berjamaah. Ternyata masjid ini adalah hadiah dari Syekh Muhammad bin Zayed Al-Mahyan untuk Presiden Joko Widodo sebagai simbol persahabatan antara Indonesia dan Uni Emirat Arab. Nah, ini adalah perjalanan kita menuju ke Universitas Gadjah Mada. Kita di sini menunggu di sebuah ruangan untuk mendapatkan sedikit materi tentang Universitas Gadjah Mada. Next, malam harinya kita jalan-jalan di Malioboro. Ini adalah suasana di Jalan Malioboro yang sangat ramai pengunjung. Saya dan teman-teman di sini berkumpul untuk berfoto bersama. Ini adalah salah satu foto yang sedang dilakukan. Maaf ya guys. Next, di hari kedua, ini pagi-pagi kita sarapan dan persiapan untuk menuju ke salah satu wisata, yaitu Heha Skyview. Nah, ini sekarang kita sudah sampai ke Heha Skyview yang berada di Kabupaten Gunung Kidul di daerah istimewa Yogyakarta. Dengan pemandangan yang indah, Heha Skyview juga memiliki spot foto yang menarik yang bisa dinikmati wisatawan. Lalu kita berkunjung ke destinasi kedua, yaitu Pantai Parang Tritis. Di sini anginnya sangat kencang dan udaranya begitu sejuk. Sebelum kita melanjutkan perjalanan ke Blora, kita mampir untuk bersiarah di Gunung Pring, yaitu Kiai Raden Santri. Setelah itu kita perjalanan pulang menuju ke Blora. Sekian dari video ini.